لله الحمد لله الذي نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان عبد بقلبي وإقرار باللسان وعمل بالأذان صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم Para hadirin sidang salat Jumat yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan terhadap kita dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga pada kesempatan siang hari ini Allah masih memberikan waktu terhadap kita dalam rangka merenungkan hidup kita menuju kematian, dalam rangka menyadari akan semua dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Maka dari itu segera sadari dan segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan siang hari ini juga Al-Fajr mengingatkan untuk diri sendiri, khususnya untuk para jemaah sekalian. Pada kesempatan siang hari ini mari kita sama-sama tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin silang salat Jumat yang mudah-mudahan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat sejarah umat Islam, bagaimana dahulu meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, cara yang dididik oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ilmu, dengan Quranul Karim. Beliau mendidik para sahabat, bahkan beliau berhasil mendidik Abu Bakar Ash-Shiddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan juga Sayyidina Ali. Beliau berhasil mendidik dengan apa? Dengan Al-Quran dan sunnah. Kalau kita berbicara hidup ini, kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita sangat mencintai Allah Subhanahu wa taala. Itu disebut namanya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang menjadi pokok persoalan hari ini, kalau kita lihat bahasa iman secara istilah disebutnya tasdiq, yaitu membenarkan. Apakah kita yakin terhadap keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan langit dan bumi beserta isinya? Lalu kalau kita lihat secara syar'i bahwa iman itu harus diyakini dengan qalbu kita, dengan hati kita. Ketika iman sudah menancap ke dalam dada kita,
maka iman tidak bisa diperjualbelikan. Yang kedua, ketika aman sudah diucapkan dari lisan kita bahwa kalimat syahadat adalah kata dasar daripada umat Islam yang tidak akan pernah dijualbelikan. Yang ketiga adalah wa'amal bil arkan. Ketika dia mengatakan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka perbuatannya, maka jiwa raganya dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari sesuai contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin sidang salat Jumat yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat sejarah dahulu, ada segerombolan orang Arab Badui datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an Al-Karim surah Al-Hujurat surah 49 ayat 14. Kata Allah Subhanahu wa taala, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالت الأعراب آمنا telah datang sekelompok orang Arab berdatang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan saya beriman kepada Allah dan juga kepada engkau. Iman ini kalau kita lihat gampang sekali mengucapkan, tapi susah untuk dipraktikkan. Kalau kita lihat bagaimana orang-orang yang di luar agama kita begitu yakin bahwa sang pencipta Allah Subhanahu wa taala ada. Lalu bagaimana terhadap umat Islam hari ini keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala? Apakah tauhid itu, keimanan itu sudah menancap ke dalam diri kita atau hanya di lisan saja? Makanya ketika dia iman kita mengucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hidupnya akan mencari berkah daripada Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya dia serahkan kepada agama Islam. Hidupnya dia tidak pernah jual-belikan. Lalu ketika datang kepada Rasulullah dia mengatakan beriman. Lalu apa dijawab di dalam Al-Qur'an ayat selanjutnya? Kullam tu'minu. Katakan wahai Muhammad bahwa dia belum beriman kepada engkau. Ini diperiksa, ini diteliti. Bagaimana kita ketika mengatakan saya beriman, apakah iman hanya ucapan? Tidak. Iman yang pertama dia harus ditancap ke dalam hatinya, ke dalam kalbunya, supaya keimanan kita ini benar. Lalu bagaimana caranya supaya iman itu tercantum terhadap dirinya dan masuk ke dalam jantungnya? Caranya begitu mudah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pada saat itu mengadakan sebuah majelis taklim dari rumah ke rumah. Kalau rumah ke rumah sudah banyak, dari musalla ke musalla, dari masjid ke masjid, ini hanyalah satu cara untuk memahami bahwa umat Islam dia bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ayat selanjutnya apa katanya? Walakin kullu aslam. Katakan Muhammad kepada mereka, mereka baru tunduk, mereka baru mengerti, tapi mereka belum paham tentang keimanan tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu walamma yadkhulul iman. Jadi biarkan mereka menancap keimanannya itu. Kalau hanya menyatakan iman saja, iman kalau hanya diucapkan tapi tidak dilaksanakan, maka ini akan sulit terbukti kalau dia betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
Lalu syarat untuk mencapai iman bagaimana? Wa atiullaha wa rasulah. Dia harus mentaati Allah. Dia harus mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah ditinggalkan ajaran Allah dan Rasulnya setengah-setengah. Beliau laksanakan ajaran Allah seluruhnya. Dan bagi kita umat Islam harus menjalankan Islam secara keseluruhannya, secara kafah. Para hadirin kaum muslimin yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling bahayanya lagi, kita hari ini umat Islam karena ilmunya sangat mendasar, karena ilmunya sangat sedikit, majelis taklim tidak mau, mengaji tidak mau, belajar ilmu tidak mau, buka-buka kitab tidak pernah mau, dekat dengan orang-orang soleh tidak pernah mau. Apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam Al-Qur'an Al-Karim surah An-Nisa ayat 137. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina amanu tsumma kafaru. Sesungguhnya orang yang beriman itu ketika dia beriman tsumma kafaru, dia kembali kepada kafir. Summal ladzina amanu, dia kembali beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia kembali, summal ladzina kafaru, dia termasuk orang-orang yang kafir. Berarti iman yang dia laksanakan hari ini dijadikan sebuah permainan. Tidak pernah tertancap di dalam hatinya bahwa saya iman kepada Allah hanya setengah-setengah. Bahwa saya iman kepada Allah hanya kepentingan saja. Ketika saya untung, saya beriman. Ketika saya rugi, saya tidak beriman. Sumpah Allah. Begitu banyak dari zaman dahulu, gara-gara harta dan kekayaan, iman umat Islam dijual belikan. Bahkan kondisi hari ini sangat sedih, saudara kita begitu banyak menjual keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau berbicara masalah kesalahan-kesalahan siapa? Ini adalah salah kita semua. Yang jadi ulama sampaikan ilmu yang sebenarnya. Yang jadi guru sampaikan Al-Qur'an yang sebenarnya. Yang jadi kiai sampaikan Al-Qur'an yang sebenarnya. Yang jadi ustaz sampaikan Al-Quran yang sebenarnya. Lalu yang jadi umat, carilah ilmu, tuntutlah ilmu untuk menambah wawasan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berpesan, al-iman aqtul biqalb. Ketika iman dia sudah menancap ke dalam hatinya, lisannya pasti senantiasa berzikir kepada Allah, ingat akan sebuah dosa-dosa yang beliau laksanakan. Maka iman akan menancap ketika dia mendapatkan ilmu, dan ketika dia mendapatkan tambahan ilmu setiap hari dari majelis. Wa iqamati lisani, dan lisannya senantiasa berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini adalah tauhid yang paling mendasar. Saya rela mati demi syahadat. Saya rela mati demi syahadat. Saya serahkan hidup saya, jiwa raga saya hanya untuk syahadat. Inilah umat Islam yang murni. Yang ketiga, wa'amalu bil arkan. Perbuatan kita, ya, kita lihat sesuai dengan konteks Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketemu saudaranya, kita sedih, kita mengajak. Kalau melihat saudaranya tidak ibadah, kita sedih. Bagaimana
dia memikirkan saudaranya supaya menjadi orang-orang yang beriman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini, insyaallah Al-Fakir memberikan sedikit tentang keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bermanfaat untuk di dunia dan akhirat. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin yasdadu imanan ma'a imanihim walillahi jannatus samawati wal ardhi wa kana Allahu 'aliman hakima. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina wa maulana Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ayuhal hadirun, itaqullah haqqa tuqatihi wa la tabutunna illa wa anta muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi al-Qur'anil Karim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayuhal ladhina amanu, sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. اللهم اغفر لي للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله, إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ.